Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Abu Hurairah berkata, majlis-majlis yang mengingati Allah adalah bergemerlapan pada pandangan penduduk langit sebagaimana gemerlapan bintang-bintang yang pandangan penduduk ini. Sekali Hazrat Abu Hurairah telah pergi ke pasar dan berkata kepada orang ramai, kamu duduk-duduk saja di sini sedangkan harta pusaka Rasulullah sedang dibagi-bagikan di masjid. Orang ramai berkerjalan ke masjid. Mereka mendapati tiada suatu benda pun dibagikan di sana. Mereka kembali dan berkata, di sana tidak ada apa-apa pun yang dibagikan. Hazrat Abu Hurairah bertanya, jadi apa yang sedang berlaku di sana? Mereka menjawab, sebagaimana manusia sibuk dengan berzikir dan sebagian lain sedang membaca Al-Quran. Beliau pun berkata, itulah pusaka Rasulullah. Banyak hadis seumpama ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali. Malah yang mengatasi segala kelebihan itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun diperintahkan oleh Allah untuk menyertai majelis-majelis tersebut sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba wa huwa kana 'amruhu furqa. Dan jadikan dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keridhaan Allah semata-mata, dan janganlah kamu memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya karena kamu mahukan kesenangan hidup di dunia, dan janganlah kamu mematuhi orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengingati, mematuhi pengajaran kami serta menurut hawa nafsunya, dan tingkah lakunya pula adalah melampaui batas. Al-Kahfi ayat 28. Dalam beberapa hadis diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersyukur kepada Allah dan berkata, Allah telah membangkitkan di kalangan umatku yang aku sendiri disuruh bersabar duduk bersama mereka. Dalam ayat ini juga terdapat larangan daripada mengikuti mereka yang lalai daripada mengingati Allah menurut hawa nafsu serta melewati batas. Oleh itu, mereka yang menjadikan orang kafir dan fasik sebagai ikutan dalam urusan agama dan dunia serta mati-matian membela kata-kata dan amalan yang musyrik dan nasrani, hendaklah berpikir arah manakah yang sedang mereka tuju. Aku takut kamu tidak akan sampai ke Ka'bah, wahai Badawi, karena jalan yang kamu ikuti menuju Turki. Maksudku hanya untuk memberi nasihat, dan telah aku tunaikan, aku serahkan kepada Allah, dan aku mohon berundur diri, dan tidaklah wajib atas Rasul-Rasul kecuali menyampaikan. Al-Ma'idah ayat 99. Insyaallah apa yang kita dengar dapat kita amalkan untuk pelajaran insyaallah. Allahumma salli ala